Anggota PPK dan PPS Sekota Depok, Jawa Barat mengikuti rapid test yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. Satu persatu anggota PPS dan PPK dilakukan pemeriksaan dan diambil darah oleh petugas kesehatan dengan alat rapid. Hasilnya 290 orang anggota PPK dan PPS yang menjalani rapid test diketahui negatif COVID-19. Rapid test yang dilaksanakan ini merupakan langkah KPU Depok guna memastikan para anggotanya dalam kondisi sehat pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Depok pada 9 Desember 2020 mendatang. Hari ini kami KPU Kota Depok melakukan kegiatan rapid test seluruh pegawai KPU, kemudian badan penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS Sekota Depok. PPK berjumlah 55, kemudian PPS Kota Depok berjumlah 189. Jadi hari ini adalah rapid test yang kedua bagi kami untuk penyelenggara, untuk memastikan petugas-petugas kami, badan penyelenggara ad hoc yang bertugas di kecamatan dan kelurahan dalam kondisi yang sehat dan tidak terpapar COVID-19. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tribrata TV, salam Tribrata.